Kardi Nasir, Firman Utinnya, Haryono, Makan Konate, Atep, Jibril Kolibali, dan juga M. Ribuan. Ya. Adalah skuad yang ditentukan oleh Jajang Nurjaman. Satu kejutan mungkin adalah tampilnya Atep, karena biasanya di posisi itu adalah Tantan, tapi ya, kali ini Jajang Nurjaman lebih memilih Atep untuk posisi sayap kiri. Betul. Posisi lain hampir sama. Ya, ini ada skema yang diturunkan, 4-3-2-1. Kita lihat Jibril Kolibali berada didorong di lini depan sendirian. Iya, lebih tepat sebenarnya dalam 4-2-3-1, di mana dua holding midfielder adalah Makan Konate dan juga Haryono, sementara Firman Utina agak sedikit di depan sebagai gelandang serang atau kreator serangan. Ya, dan kita lihat Kurnia Mega, ya, gawang yang sangat luar biasa, refleksnya sangat bagus, jangkauannya juga sangat bagus. Inilah yang akan menjadi kekuatan penting bagi Arema sendiri. Kurnia Mega, Ahmad Alfarizi, Victor Igbonevo, Beni Wahyudi, Thierry Gattusi, Duan Revi, Ahmad Bustomi, Samsul Arif, Gustavo Lopez, Dendi Santoso, dan juga Christian Gonzalez. Iya, kabar yang agak menyenangkan bagi Arema tentu adalah bisa tampilnya Thierry Gattusi, karena mereka sudah kehilangan Purwakayudi, sehingga dengan duet Gattusi dan juga Victor Igbonevo, kekuatan lini belakang tentu terjamin. Iya, ini adalah skema permainan yang diturunkan oleh Coach Suharno, dan ini adalah menandakan bahwa Arema sendiri akan tampil sangat agresif, meskipun mereka menjadi tim tamu. Iya, betul. Dan kita melihat bahwa 4-2-3-1 juga bisa menjadi 4-3-3, lebih sering dengan 4-3-3, karena dari Juan Revi, pemain nomor 77. Dari tangan kiri Juan Revi.